Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 14. Pada waktu itu Herodes, raja wilayah, mendengar kemasyuran Yesus, dan dia berkata kepada para pelayannya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah dibangkitkan dari yang mati, dan karena itulah mukjizat-mukjizat bekerja di dalam dirinya." Sebab Herodes sesudah menangkap Yohanes, ia mengikat dan menjebloskannya ke dalam penjara. Karena Herodias, istri Filipus saudaranya, sebab Yohanes pernah berkata kepadanya, "Tidaklah sah bagimu untuk memilikinya." Dan sekalipun berkeinginan untuk membunuhnya, dia takut kepada kerumunan orang itu karena mereka menganggapnya sebagai nabi. Namun, ketika hari ulang tahun Herodes diperingati, anak perempuan Herodias menari di tengah-tengah mereka, dan dia membangkitkan kesenangan pada Herodes. Dari sinilah dia menyatakan dengan sumpah kepada gadis itu untuk memberikan apa saja yang ia minta. Dan setelah dibisiki oleh ibunya, berkatalah dia, "Berikanlah ke sini kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas baki." Dan raja dibuat sedih, tetapi karena sumpah itu dan mereka yang duduk sehidangan, dia memerintahkan agar diberikan. Dan dengan menyuruh dia memenggal kepala Yohanes di dalam penjara dan kepalanya dibawa di atas baki dan diberikan kepada gadis itu, dan dia membawanya kepada ibunya, dan setelah datang, murid-muridnya mengambil tubuhnya dan menguburkannya. Dan ketika datang kepada Yesus, mereka menceritakannya. Dan setelah mendengarnya, Yesus menyingkir dari sana dengan perahu seorang diri ke suatu tempat yang tandus. Dan setelah mendengarnya, kerumunan orang itu mengikuti Dia dengan berjalan kaki dari kota-kota itu. Dan setelah keluar, Yesus melihat kerumunan orang banyak dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Dan ketika menjelang malam, datanglah para muridnya kepadanya seraya berkata, "Tempat ini sunyi dan waktu sudah semakin larut. Suruhlah kerumunan orang itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Namun Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kamu berilah makan kepada mereka." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, di sini kita tidak punya apa-apa, kecuali lima roti dan dua ikan, dan dia berkata, "Bawalah itu ke sini kepadaku." Dan setelah memerintahkan kerumunan orang itu duduk di atas rumput, dan dengan mengambil lima roti dan dua ikan itu, seraya menengadah ke langit, dia memberkati. Dan sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya, dan para murid itu kepada kerumunan orang itu, dan makanlah mereka semua dan mereka dikenyangkan. Dan mereka mengumpulkan yang berlebih dari potongan-potongan itu, 12 keranjang penuh. Dan mereka yang makan kira-kira ada 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Dan segera Yesus mendesak murid-muridnya untuk naik ke atas perahu dan pergi mendahului Dia ke seberang, sementara Dia akan menyuruh kerumunan orang itu pulang. Dan setelah menyuruh kerumunan orang itu pulang, Dia mendaki ke atas bukit untuk berdoa seorang diri, dan ketika menjelang malam. Dia berada di sana seorang diri, dan perahu itu sekarang berada di tengah-tengah danau, diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal. Namun, pada giliran jaga keempat malam itu, Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau, dan para murid itu, ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi gelisah sambil berkata, "Itu hantu," dan mereka berteriak-teriak oleh karena ketakutan. Namun, segera Yesus berbicara kepada mereka dengan berkata, "Tenanglah, inilah Aku, jangan takut." Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." Dan dia berkata, "Datanglah." Dan setelah turun dari perahu, Petrus berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Namun, ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam ia berteriak sambil berkata, Tuhan, selamatkanlah aku. Dan segera Yesus mengulurkan tangan. Dia memegangnya dan berkata kepadanya, Hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang? Dan setelah mereka naik ke atas perahu, redalah angin itu. Dan mereka yang ada di dalam perahu, seraya datang, mereka menyembah dia sambil berkata, Sesungguhnya, engkau adalah putra Allah. Dan setelah menyeberang, mereka tiba di tanah Genesaret. Dan para pria di tempat itu, setelah mengenali dia, mereka menyebar luaskannya ke seluruh wilayah sekitar itu. Dan mereka membawa semua orang yang menderita sakit kepadanya. Dan mereka memohon kepadanya supaya dapat menjamah ujung jubahnya saja. Dan sebanyak orang yang telah menjamahnya, mereka disembuhkan.